Good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. The graduation ceremony for the primary 6 students of SDN Negeri Nongjilang Manado in the academic year 2021-2022 on Wednesday, 15 June 2022 is about to begin. Ladies and gentlemen, all there and out here, we would like to say welcome to the graduation ceremony of primary 6 students of SDN Negeri Nongjilang Manado. Thank you very much for attending our invitation. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara penamatan siswa kelas 6 SDN Negeri Nona Manado. Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Ladies and gentlemen, standing here as master ceremony, we would like to read the structure of the event today as follows. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, kami berdiri di sini sebagai pembawa acara. Akan berbagai berikut. First, opening with prayer. Second, speech by Principal of SDN Negeri Nongjilang Manado with taking off elementary uniform. Third, graduation ceremony. Fourth, speech and delivered by head of community. Five, door prize. Six, writing and closing with prayer. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nona Manado sekaligus penyelenggara seragam sekolah dasar. Ketiga, acara penamatan. Keempat, pesan dan kesan orang tua. Kelima, door prize. Keenam, ramah tamah dan doa penutup. Let's open this event by prayer. In Musa S.P.I. delivered the prayer. Time and place are yours. Kita masuk pada acara pertama. Marilah kita buka dengan doa. Mari Musa S.P.D.I. Waktu dan tempat disilakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Menurut tata cara Islam, mari berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai yang baik. Dan barangkali saya tidak akan berlama-lama berdiri di sini menyampaikan hasil kelulusan kepada anak-anak dan orang tua sekalian, di mana jumlah siswa berjumlah 74 siswa, laki-laki berjumlah 33 dan perempuan 41. Dan semuanya melaksanakan ujian dengan baik. Oleh sebab itu, dengan hasil kelulusannya, semua mencapai 100% kelulusan. Boleh tepuk tangan anak-anak? Amin. Yang dapat kami sampaikan juga, Bapak Ibu, ketika nantinya anak-anak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, untuk guru-guru SD Negeri 6 Nado, bukan mantan guru, tetapi guru-guru dari anak-anak sekalian. Sampai anak-anak mau pendidikan setinggi langit apapun, guru-guru SD adalah guru-guru anak-anak. Boleh tepuk tangan semuanya? Iya. Kalau ketemu di jalan, guru-guru, nah itu kita punya ibu guru. Harus. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak terima kasih ini Bapak Ibu sudah percayakan untuk boleh kita jadi satu keluarga. Oh, yeah.
Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Ini saya wali kelasnya Daniel, Pak. Bisa datang ke sekolah hari ini? Daniel sedang ada masalah, Pak. Masalah apa lagi bikin anak itu? Iya, Pak. Saya segera ke sekolah sekarang. Terima kasih infonya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Kok kelihatan besar gitu? Ini si Daniel bikin masalah lagi di sekolah. Daniel. Bapak mau ibu ke sekolah? Iya, ibu saja yang ke sekolah. Sesama ini di sekolah. Teman-teman, pastinya sahabat kita Daniel dapat hukuman dari guru. Ya benar, padahal si Daniel tidak salah. Yang mulai duluan kan si anak nakal itu, Doni dan Firman. Ya udah, kita sebagai sahabat Daniel doakan saja semoga semuanya baik-baik saja. Ya benar. Yuk masuk kelas. Yuk. Siapa yang ngajarin kamu betul ke macam ini?
sakit kepala aku tiap hari kau. Sederu, aku tahu kau. Tahu bapak penanti harus kau. Kenapa sakit banget? Aku boleh bawa lain. Mana ada orang yang main pukul tanpa sebab? Pasti kau yang mulai kan? Ya kan? Siapa yang pukul kau? Daniel, wak. Aku tidurnya, wak. Kalau beli dia, aku bukan dia pala di dinding, wak. Anak itu. Iya, Bu. Daniel itu memang bermasalah. Nafkah memang dia. Iya, Bu. Aku juga sudah dengar banyak masalah anak itu. Anak kita jadi korbannya. Ibu, silakan ke ruang Dede ya. Kita bicara di sana saja. Apalagi Daniel? Tapi Daniel memang tidak salah. Mereka yang mulai duluan. Ya, ibu tahu itu. Dan ibu tahu proses anak ibu seperti apa. Kamu tidak akan memulai jika tidak ada penyebabnya. Tapi yang sangat membuat ibu kecewa, karena kamu masih belum paham. Kamu merasa sudah menang dengan membalas mereka. Kamu merasa puas. Padahal itulah titik di mana kamu kalah. Kamu kalah dengan amarah kamu. Asal kamu tahu, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, bukan yang menang dalam perkelahian. Paham? Memberikan pengertian dan pemahaman berbeda dari bapak fisik dan fisik. Ya sudah, ibu mempunyai kekuatan. Kamu pulang duluan saja. Mana kaos kaki dan dasbih lagi? Cari saja di tumpukan kain itu. Enggak ada, Pak. Pakai saja apa yang ada. Cepat sini, sarapan. Apa ini, Pak? Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then
and you know I'm gon' feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Bali Lendara, Bali Lendi, bayang anak, tigo taringgi, amcari masih, limo taringgi, Bali Lendara. Ada cabai bu? Cabai apa ya, pak? Cabai dingin atau cabai bule? Cabai bule bu? Cabai nyok, cabai rawit, atau cabai keriting? Cabai keriting bu? Cabai keriting nyok, merah atau hijau pak? Yang merah bu? Hah, nyok cabai merah yang mana? Ikut cabai bukit, ikut cabai kota, ikut cabai mudi, yang mana pak? Mungkin saja. Yang basah, yang kering pak? Yang kering bu, yang kering. Yang kari aku, adonan separampe 5 ribu, dan ikut 7 balik, dan ikut 20, dan mari apa? 20 saja bu. Barang gila pak Nyo? 1. Batik aslinya, yang merah dan hitam pak. Banyak kali tanyanya. Yang hitam aja bu. Plastik hitam, yang ori, atau yang kawe? Terserah ibu. Mau yang merah, mau yang kuning, mau yang putih, mau yang keranjang. Terserah ibu. Boleh pak, ada kaca, mau merah, mau putih, satu langkok, mincit, dan sup. Ada Pak Mustafa, ke pasar pak. Aduh, jarang-jarang ya bapak-bapak ke pasar. Sepulang dari pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya wali kelasnya Daniel pak. Ada Daniel di rumah pak. Loh, jam segini kan dia di sekolah pak. Nah itu yang saya bicarakan dengan bapak. Beberapa hari ini Daniel tidak masuk sekolah. Dia kirim surat dengan alasan sakit. Loh, dari rumah dia selalu sekolah bapak. Dia tidak sakit. Itulah yang ingin saya tanyakan. Saya yakin sekali dia bolos. Beberapa minggu belakangan, banyak sekali perubahan pada diri Daniel. Sikapnya, pergaulannya, termasuk cara belajarnya. Ini catatan belajarnya suatu di sekolah. Hampir di semua mata pelajaran dia remedial. Teman-temannya yang sekarang pun dikenal sebagai siswa yang bermasalah. Kami mohon kerjasama dalam mendidik Daniel. Daniel. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Ya pak, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau? Abe. Jam segini dari sekolah, lah. Jangan bohong kamu. Udah dibilangin ya dari sekolah. Masih bohong juga. Barusan wali kelas kamu datang. Kasih tahu semuanya. Iya pak. Apa? Ngapain aja kamu sekolah? Bapak sudah capek kerja untuk kamu. Pulang pagi kerja untuk kamu. Ngebayar sekolah kamu. Kamunya malah kayak gini. Kalau ibu masih hidup, ibu gak bakal bunuh Daniel. Aku benci bapak. Sejak saat itu, kebenciannya pada bapak makin menjadi-jadi. Dan karena berkasa, jadilah aku ada yang berakalan. Pergaulan semakin tak terarah. Dan aku mulai menemukan teman-teman bapak. Kami tunggu sekitar.
Daniel. Duduklah dulu. Coba sikit. Enggak abang, saya enggak merokok. Ah, jangan sok muda kau. Yang tak merokok itu cewek. Ayolah sikit. Hei Gepeng, di mana kita beraksi sekarang? Di pasar bos. Oke, kita langsung berangkat. Yuk bro. Itu sasaran kita. Buatnya kita bangun. Yang mau copet bro. Emang apa lagi? Lumayan. Ah, tidak bang. Jangan karena harta kita jadi jauh bang. Ah, banyak pacar lu. Cepetan. Thank you.
yang sudah aman. Kita harus selalu bersih untuk tinggal. Pada kerasan Bapak Allah dalam satu hal supaya anak-anak saat dia tidak menangis, kemudian dia tidak pernah sedih. Anda tak mau menampakkan rumah di depan suara Bapak yang akan bicara. Bukan karena dia tidak berbicara, bahkan Daniel Pak, pasien sangat banyak, sementara dokter yang lain sudah bertuti. Jadi Daniel tidak bisa pulang Pak. Maafkan ya Pak, Daniel mau beri kejutan buat Bapak. Daniel sudah di jalan, ibu Daniel di rumah. Padahal Bapak sangat berharap kamu ada di sini. Tapi ya apa boleh buat, kerja yang baik enak, dokter itu pekerjaannya mulia. Iya Pak, tapi Bapak sehat kan? Alhamdulillah sehatnya, kesehatannya. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susu. Ayah memang tidak menyanyikan doa dalam
Terima kasih.